Ketika kamu nanti sudah jadi orang, mudah-mudahan berpikir itu pondok saya. Itu. Kalau bos itu, bos itu ya bos sudah. Thank you.
sisi dunia akhirat bahayanya pasti. Yang aja sama yang akhlaknya gak benar ya. Kalau anakku ingin mendapat ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, ibu bapakmu dan gurumu ingat, wajib dihormat, wajib kita. Tepuk tangan buat Maulana Syekh. Ya. Luar biasa juga akhlak dan adabnya kepada semua murid-muridnya. Kalau orang berakhlak, beradab sama yang udah besar kan biasa ya. Tapi ini guru kepada muridnya. Ya. Ini yang pertama. Sudah ada buktinya. Tidak perlu kita melihat mereka, tapi kita lihat diri kita. Apakah diri kita sudah seperti mereka? Atau masih diinjak harga diri kita? Atau masih bahkan kita menghina orang tua kita sendiri? Apalagi mengangkat derajat orang tua. Apakah kita bisa seperti itu? Saya menjabat sebagai Duta Baca Kabupaten Bekasi 2021 sekaligus Ketua Koordinator Wilayah 3. Pertama untuk saya ya, kegiatan saya saat ini adalah mengajar anak-anak TK. Guru TK. Wah, guru itu pintar merawat anak. Kalau untuk saya sendiri, kegiatannya dari pagi ngajar anak SD, terus sorenya ngajar juga di TPK. Kemudian yang kedua adalah menjadi simbol atau ikon dalam meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bekasi. Kemudian selanjutnya adalah menjadi agen of change atau seseorang yang merubah gitu pemikiran atau pola pikir dari mindset seseorang gitu. Karena kan mungkin kalau untuk kegiatan literasi dan membaca ini masih sangat minim sekali ya, bisa kita search di internet bahwasanya Indonesia ini menjadi negara 2 terbawah dari tingkat literasi terendah. Kan lo buat kamu dan menjadi motivasi buat kita semua. Semoga bisa prestasi-prestasi Indonesia ini meningkat. Membaca itu bukan hanya sekedar membaca buku. Membaca permasalahan sekitar misalkan. Di lingkungan teman-teman, apa sih yang menjadi permasalahan? Itu bisa kita analisis. Analisis itu termasuk ke dalam membaca. Membaca kondisi permasalahan di sekitar. Jadi setiap kepala punya pengalaman.
tiba-tiba kan ada teman-teman cara ketika kita mengikuti Duta Baca, pasti banyak pengalaman yang baru untuk diri kita. Jadi explore dan explore lagi pengalaman lebih banyak. Dan kalau untuk saya pribadi, saya ingin mendapatkan relasi yang lebih luas. Karena menurut saya, orang itu hanya rambutnya yang sama, tapi pengalamannya berbeda. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, kita bisa mendapatkan pengalaman yang baru juga. Oke, bagi-bagi dong terkait masalah pengalaman Anda untuk adik-adik kalian. Ayo ajak mereka untuk cinta membaca dan bergabung kepada kalian. Dari aku dulu. Pertama, kita harus ada pembiasaan membaca. Kalau misalkan kita belum minat baca, minimal kita bawa aja bukunya dulu. Nanti kelama-kelamaan dari mulai baca judul, mulai dari daftar isi, terus lama-lama ke lembar selanjutnya. Walaupun kita belum minat baca, pertama kali bawa dulu aja bukunya. Kalau untuk saya pribadi mengenai pengalaman, saya sudah mungkin kedua kalinya mengikuti lomba tentang literasi ataupun tentang kesastraan. Jadi terkait lomba ini adalah kemauan dari diri kita pribadi. Ketika kita melihat kesempatan ataupun sebuah peluang emas, maka kita harus mengikuti kesempatan tersebut. Karena menurut saya peluang itu mungkin tidak datang kedua kalinya. Jadi sabi. Oke, itu salah satu yang menarik di acara LDKS SMA Nahdlatul Ulama Jakarta. Tentunya banyak sesuatu hal yang menarik yang akan kita tampilkan di Sinar 5. Ikuti terus perkembangannya dan sesuatu hal yang menarik di acara LDKS SMA Nahdlatul Ulama Jakarta. Masih di Sinar 5. Drug is a hero, his body and mind. Say separated, perfectly fine. Courage is ruthless in a sickly cold hand. With slow moving muscles, fast talking man is professing the future as seen by the stars, laid down far from heaven and covered in tar, injected in lymph nodes, inspected and tangled, attached to cathode. My only friend, the drug is my favorite meal. Continue tucked into, coerced by the full moon, the terrorized tough guy is singing a new tune. To hell with them towers, everything crumbled, a well-statued wasteland slowly recovers
to cover good name and fight a good fight. Suggest our defense and tuck us in tight. But the drugs are our secret, our heavenly host. Hail Mary.